Mukbang Tteokbokki dan Odeng di kamar, Chan. Review Tteokbokki dan Odeng Konyok Legend. Rebus sosis, basuh ikan, odeng, dan tteokbokkinya. Setelah mendidih, tambahkan sausnya. Aduk dan tunggu hingga bumbu mengental. Sudah dapat keju mozzarella juga loh. Tinggal taruh atasnya, tutup dan tunggu hingga keju lumer. Sambil nunggu, kita bikin odengnya yuk. Wow. Rebus odeng dan tambahkan bumbu gochujangnya. Tunggu hingga meresap. Dan setelah itu kita tusuk-tusuk pakai tusukan sate. Jadi deh, gampang banget kan seperti di Korea. Sekarang mari kita coba. Kejunya lumer banget. Tteokbokkinya bener-bener kenyal banget. Dan dagingnya gak pelit sama sekali. Ini sosisnya gede dan juicy. Menurut aku Tteokbokki Insan ini worth it banget karena harganya terjangkau dan kita dapat isian banyak banget. Harga tteokbokkinya mulai dari Rp29.000 dan odengnya Rp25.000. Dan kalau kalian mau beli, ini bisa dikirim dari luar Bandung. Pas banget makan ini sambil nonton Korean drama. Mari kita coba odengnya. Rasanya enak banget, gurih dan pedesnya pas. Sekian review kita, sampai jumpa di review selanjutnya.